para petani tambak yang sedang panen menjadi pembuka petualangan saya di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan menggunakan jaring, saya berusaha menggiring ribuan kilogram udang faname menuju salah satu sudut kolam. Saya bersama para petani tambak hari ini lagi panen udang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sementara di sisi kiri dan kanan kolam, petani lain menarik kedua ujung jaring sambil berjalan perlahan. Sebagian lainnya menahan jaring tetap menempel ke dasar kolam agar tidak ada udang yang kabur. Nah, udang yang dipanen hari ini adalah udang faname dan cara panennya unik banget nih. Pakai jaring yang lebar banget, panjang, terus ditarik atasnya, bawahnya juga ditahan pakai kaki. Jadi jalannya agak harus miring-miring gini. Semakin tersudut, banyak udang yang berusaha melompat menghindari kepungan jaring. Di dasar kolam, krustasea bertubuh bungkuk ini berkerubung di sekitar kaki saya. Ini udah mau selesai narik jaringnya dan makin kesini makin banyak yang terperangkap, lompat-lompat semua. Jadi rasanya kayak diserang udang. Saking banyaknya udang yang terkurung, hewan air yang mampu melesat mundur ini menjadi mudah ditangkap. Ye, dapet! Langsung dapet percobaan pertama. Keren, keren, keren. Ini udangnya bentukannya. Para pembudidaya rata-rata melakukan panen faname setelah berumur lebih dari 100 hari. Dengan rata-rata berat per ekor mencapai 20 gram. Ukuran tersebut yang banyak diminati oleh pembeli. Ini jaringnya udah ketemu nih ujung sama ujung, bentar lagi tinggal ditarik aja semua ke atas. Pemakaian jaring ini untuk menangkap udang merupakan cara efektif dan cepat yang biasa dilakukan para pembudidaya ketika panen. Meskipun cara seperti ini dapat merusak udang. Mau ditutup nih jaringnya. Saya ketinggalan, Pak. Bentar, Pak. Terperangkap di tengah. Tar dulu ya, Pak. Permisi. Diserang. Saat cuaca panas terik seperti sekarang, proses panen udang harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga kualitas hasil panen. Berat banget. Ini harus diangkatnya pakai apa ini, Pak? Terus kalau berat gini, Pak? Saking banyaknya udangnya ini. Nggak kuat nih, orang 4 ngangkat aja nggak bisa. Dengan beban yang hampir mencapai 2 ton, udang-udang ini akhirnya diangkut dengan keranjang dan dibawa secara paralel. Kayak gini. Gini ya, Pak. Wow. Berat banget. Ini mah banyak banget, Pak. Mantap betul. Wah, bentar. Nggak kuat, Pak. Gak kuat, tolong dong. Saya harus bersusah payah saat mencoba mengangkat satu keranjang penuh. Ini satu box segini berat banget. Panen udang seperti ini disebut panen normal. Selain sesuai jadwal, panen kali ini dilakukan bukan karena overpopulasi atau akibat penyakit. Potongan, Pak. Potongan aja nih. Nah, gitu. Aduh. Gitu-gitu kan. Ya, Pak. Tuh. Ngangkatnya harus gotongan karena satu keranjang itu sampai 30 kilo ya, Pak. Agar bersih dari partikel lumpur, pasir, dan lumut, sebelum disortir, udang dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air bersih. Oke. Ini ya. 1, 2, 4 aja, 3. 4. Angkat yuk. Woy. Jadi ini setelah dipanen, dicuci dulu, baru dibiarin airnya keluar semua ya? Iya. Setelah itu, baru disortir. Proses selanjutnya yaitu sortir. Semua udang hasil panen digelar di atas meja besar untuk dipilih. Caranya gini.
Jadi dipisahin yang gede sama yang kecil ya Pak, ya, soalnya beda harga. Selain dibedakan berdasarkan ukuran, proses sortir juga untuk memisahkan udang yang sedang molting atau berganti cangkang. Kalau ini masuknya besar atau kecil Pak? Besar ya? Nih, perbandingannya antara yang gede sama yang kecil nih. Udang yang sedang molting menyerap banyak air, sehingga dagingnya lembek dan akan cepat membusuk. Udang-udang ini setelah disortir seperti ini, berikutnya akan ditimbang sebelum akhirnya masuk ke pabrik. Yang besar-besar ini masuk pabrik, kalau yang kecil-kecil masuk pasar ya Pak ya. Setelah berkendara kurang lebih 3 jam, menjelang sore hari saya sudah memasuki kawasan hutan pinus Desa Sukasetia, Cisayong. Sekitar 83 km dari Cipatujah. Campsite Curug Badak Tasikmalaya dan sekarang saatnya menikmati hasil panen tadi siang. Berada di ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut, suhu udara di sini cukup sejuk. Sehingga cocok dinikmati dengan sajian udang bakar. Udah setengah mateng terus diolesin bumbu ini, aromanya makin keluar. Makin menggugah selera. Camping site Cibadak cukup jauh dari keramaian, sehingga suasana di sini cukup sunyi dan sepi. Camping di tengah hutan kayak gini emang banyak banget bonusnya. Selain emang pemandangannya indah, kita juga bisa dengerin suara-suara alam. Asik membakar udang, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Sate udangnya udah mateng semua nih. Tinggal makan aja. Ternyata emang bener banget kayak wanginya. Rasanya ini smoky terus gurih manis dari bumbunya. Dagingnya juga enak banget. Udang memang cocok banget buat dijadiin bekal camping karena mudah banget diolah dan matangnya juga cepet. Beberapa tusuk udang bakar yang gurih cukup untuk pengganjal perut saya malam ini. Perut udah terisi udang panggang. Nah, sebelum ngantuk nih, sekarang saya mau beres-beres dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kembali ke daerah pesisir, sekarang saya sudah bersama dengan ibu-ibu para pencari kerang tiram. Saat ini saya bersama Bu Sipar dan Bu Iyah lagi ada di Sungai Talanca, Cipatujah buat mencari kerang. Yang orang sini nyebutnya itu tiram. Tiram, Bu? Tiram. Bukan taritip? Bukan. Oh, tiram. Ya, kita cari sekarang tiram ya? Iya. Ya udah, ikuti kita mencari tiram sekarang. Berjarak beberapa puluh meter dari tepi sungai, kami menuju baga nelayan yang biasa dipakai untuk nyirit atau menjarik udang. Wah, banyak banget. Banyak, gede-gede. Wah. Nih, di bawah juga nih. Nah, yang bikin beda di sini tuh, kalau biasanya tiram banyak tumbuhnya di karang. Nah, justru kalau di sini banyak di bagang-bagang kayak gini ya, Bu? Iya, iya.
nih, banyak banget, tinggal panen aja ini, Bu. Tiram adalah hewan laut dari kelompok kerang-kerangan. Bentuknya cenderung pipih dengan ujung cangkang yang bergerigi. Ini cara bukannya gimana, Bu? Bukannya digeprek dulu. Oh gitu, oh. Langsung kebuka ini. Kurang lebih kalau, kayak ginilah bentukannya tiram yang kalau kita saya mah di rumah cuma direbus. Direbus buka ya, Bu? Kalau direbus buka. Tiram hidup menempel pada berbagai permukaan yang keras, seperti badan kapal, tiang dermaga, hingga bambu. Dari warna dan bentuknya, sekilas tiram menyerupai terumbu karang biasa. Selain harus jeli membedakannya, tiram juga memiliki kemampuan menempel yang cukup kuat, sehingga tidak mudah untuk mengambilnya. Bu, gimana ini dari tadi nggak dapet-dapet, susah banget, Bu. Susah ya, punya mesti dipukul itu yang kelihatan agak tebal. Bari nyekel sama mana ya? Iya, nih, kayak gini nih. Bari nyekel. Seperti yang ini, ininya yang dipukulnya ininya, ini nih. Oh, pakai yang ini ya, Bu? Pakai yang tajam, gitu. Buat dapetin satu kayak gini effortnya luar biasa ini. Ibu-ibu di sini kuat-kuat banget. Tiram hidup di perairan pantai yang asin atau payau. Menempel pada permukaan yang terendam saat air pasang dan terpapar matahari langsung saat surut. Gemuk banget dalamnya. Wah. Kalau yang begini mah montok. Montok. Dapat satu yang gede. Isinya ini pasti enak banget kalau dimakan ya, Bu. Iya, ini. Nah, ini kenapa Bu Simpang sama Bu Iyah nyarinya di bawah? Karena biasanya di atas ini kecil-kecil, jadi dibiarin tumbuh sampai dia gede. Nah, yang di bawah ini justru besar-besar malah ya, Bu. Iya. Mencari dan meraba kerang tiram di tempat tertutup seperti ini perlu hati-hati. Cangkangnya yang keras dan tajam cukup berbahaya jika tergores kulit. Den, Den, di sini Den, banyak Den, kemari nih. Iya Bu, bentar Bu. Bu Sipar dan Bu Iyah cukup paham letak keberadaan tiram. Mereka bahkan mencarinya di sudut-sudut yang sempit. Dengan cara membenamkan badannya, Bu Sipar merogoh tempat yang sulit untuk dijangkau. Bu, hati-hati loh Bu, ngeri banget. Ya, udah biasa nih ngambil. Kalau nggak begini nggak dapet. Luar biasa Bu Sipar nih. Saya lihatnya aja deg-degan. Hati-hati ya Bu. Saat dewasa, tiram laut semakin kuat menempel. Bahkan, hewan bercangkang dua ini saling menempel satu sama lain hingga membentuk gundukan. Bu Iyah, Bu Sipar, dan suami adalah sebagian penduduk Pantai Cipatujah yang mencari nafkah dari hasil laut. Di musim kemarau seperti sekarang, menurut mereka tiram laut cukup mudah didapat. Sedangkan saat musim penghujan, air menjadi keruh serta banyak tiram yang tertutup pasir yang terbawa arus. Kita udah dapat banyak banget dan kayaknya nih mumpung masih fresh kayak gini enak nih kalau dimakan ya Bu ya. Iya. Yuk kita langsung aja mengolah tiram ini. Bagan bisa disebut rumah kedua bagi para nelayan. Di tempat ini, bumbu dan peralatan masak ala kadarnya sudah pasti tersedia. Nah ini cara masaknya pun juga harus direbus secangkang-cangkangnya. Nanti nunggu kebuka sendiri gitu ya Bu ya? Iya. Jadi udah dijamin pasti fresh 100%. Nih kelihatannya kayak kita ngerebus karang. Padahal nih dalamnya. Tuh makanan enak dalamnya. Dagingnya hampir mirip dengan daging lokan, namun dalam versi yang lebih kecil. Gede banget ini, Bu. Itu udah langsung bisa dimakan, itu
udah matang. Ini udah matang, Bu. Coba. Udah matang. Ini tadi padahal direbus benar-benar tanpa bumbu sama sekali ya, Bu. Iya. Cuma pakai air aja, tapi bisa gurih, asin. Enak banget lagi. Gigitan pertama saya menegaskan kelezatan daging hewan laut yang satu ini. Tidak heran jika banyak yang mencarinya. Di atas bagan, tiram hasil pencarian kami sekarang sudah bercampur dengan bumbu sederhana. Ini bukan nangis, btw ini kena asap. Sekarang saatnya menikmati hasil masakan kami. Enak banget, Bu. Apalagi Ibu yang masak, Bu. Dua jempol. Ternyata nggak perlu direbus lama-lama. Ini tiramnya tuh teksturnya udah lembut banget. Apalagi dengan bumbu yang sedikit aja, rasanya udah enak banget. Jadi nggak perlu pakai bumbu macam-macam, ini udah rasanya luar biasa. Matahari semakin condong ke barat. Angin laut pun sudah mulai terasa dingin. Namun, masakan yang kami santap tetap terasa hangat di mulut. Jan, pedes enggak, Jan? Pedes banget, Bu, sampai nangis-nangis. Tapi enak banget. Alam menyediakan, manusia tinggal memanfaatkan. Seperti tiram ini yang dari luar terlihat biasa saja, tapi ternyata dalamnya luar biasa enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu sudut Kabupaten Tasikmalaya, kemarau adalah musim panen salah satu umbi beracun. Saat tanah mulai kering, umbinya akan terekspos ke permukaan sehingga mudah untuk digali. Wah, di sini jalannya lumayan menantang nih. Tapi akhirnya saya sampai juga di Kampung Nagrok 1, Desa Ciandum. Dan di sini nih, kalau misalnya lagi musim kemarau kayak gini, banyak warga itu pergi ke hutan buat nyari umbi gadung. Halo, Bu. Bu, tunggu dulu, Bu. Turunnya susah. Okay. Ibu tadi turunnya gimana, Bu? Oh, glosor. Bu Aminah dan teman-temannya adalah sebagian warga Kampung Nagrok yang biasa memanfaatkan umbi beracun ini. Hampir setiap hari mereka menyisir perbukitan untuk mencari gadung. Kandungan racun pada gadung terlihat saat kulitnya dikupas. Warna dagingnya yang putih diselimuti getah yang lengket. Ini kalau dimakan langsung bisa teler ya, Bu? Teler ya? Tidur. Bisa tidur. Kalau enggak langsung makan obat. Muntah. Muntah, pusing, oh, gitu ya? Mual. Tapi kalau dikasih obat langsung, wah, ceria lagi. Ceria lagi. Sering menikmati hasil olahannya, kali ini saya belajar mengolah umbi berbulu ini dari awal. Bu Aminah, boleh nyobain matang nggak? Boleh. Pinjam pisaunya ya, Bu, ya? Iya, silahkan. Coba. Ini dari atas ya? Dari sini dulu. Ke bawah. Yang tebal. Terus. Terus. Kalau nggak tebal itu... Terus, kalau nggak tebal nanti ada kulitnya lagi mabok. Oh gitu ya, Bu, ya? Kalau tebal enggak. Nah, pulang dari sini bisa berotot nih. Iya. Berat banget motongnya. Silakan ngejilat sedikit. Mau tidur di sini. Racun umbi gadung berasal dari asam sianida yang terkandung di dalam dagingnya. Ini tangan saya. Jadi putih-putih kayak gini kena getahnya ya, gadung dan gadung. Ini yang beracun itu dari getahnya ini ya, Bu, ya? Iya. Jadinya kalau di tangan putih kayak gini. Tuh, putih. Ya.
asik ngobrol, tidak terasa ubi gadung di hadapan kami sudah selesai dikupas semua. Ini masih nyari lagi nggak? Ayo, mau. Saya mau. Penasaran nih, mau ya. Ikut nyari boleh ya? Boleh, ayo. Ayo. Bu Aminah ini semangat banget buat ngajak saya nyari. Ya. Sampai ditarik kayak gini. Ya, ayo. Di mana, Bu? Ya. Ini mau ini aja. Oh, bu. Ini. Ya. Waduh. Berduri ternyata. Berduri, ya. Umbi gadung tumbuh merambat ke atas. Di semak belukar, batang tumbuhan ini biasa menjalar ke batang pohon di sekitarnya. Ngambilnya gimana, Neng, Bu? Sama Neng, sama tangan Neng. Langsung ya. Gini. Nah. Aduh, awas, Bu. Enggak apa-apa. Ngeri banget. Maaf agak shock dikit. Ayo. Di mana lagi, Bu? Oh, ini banyak. Oh, ini ya. Dicongkel dari bawah. Berat. Gadung sebaiknya dipanen saat musim kemarau. Saat musim hujan, ubi ini akan mengandung banyak air dan berkurang saripatinya. Yang mana, Bu? Oh, ini, Bu. Wow. Nah, ini gadung nih dalam satu pohon. Isinya nggak cuma satu uminya, melainkan ada banyak banget. Ini aja ada 4 ya, Bu, yang besar-besar. Dan masih banyak yang kecil-kecil. Iya, ini buat... biar tumbuh lagi ini ya, Bu, ya? Panen gadung yang terbaik yaitu saat berumur 12 bulan. Ditandai dengan daun dan batang yang mulai kuning dan mengering. Waduh, Neng, yang kuat, Neng, bawahnya. Ini ukurannya sekepala saya nih. Besar banget. Iya, masukin. Langsung dimasukin, Bu. Ini. Umbi gadung diselimuti bulu akar yang kasar dan kaku. Dalam satu pohon, umbinya tidak bulat tunggal, melainkan terdiri dari beberapa bulatan. Pinjam ya, Bu, ya? Ya, silahkan. Nung-nung satu. Jatuh. Panen gadung saat musim kemarau tidak terlalu sulit. Karena tanah yang gembur cukup mudah untuk digali. Nah, ini buat ngegali gadung pakai alat. Kalau orang sini nyebutnya sok-srok. Ini kayak cangkul tapi vertikal gitu ya, Bu, ya? Itu terbalik. Oh, kebalik. Oh, gini, Bu. Mau diajarin ya, Bu. Mencari gadung di Bukit Pamengpe, kami disuguhi pemandangan kebun dan bukit hijau di sekitarnya. Pemandangannya keren banget. Hamparan hijaunya luas banget, nyegerin di mata. Jadi nggak begitu capek ya, Bu? Ya. Seru nyarinya. Seru. Umbi gadung yang terkumpul sudah cukup banyak. Selanjutnya, kami akan membawa hasil hari ini untuk diproses lebih lanjut. Udah ya, Bu, ya? Kita ke sungai ya, Bu? Ayo, Neng, ke sungai, Neng. Ayo. Jelang siang, akhirnya kami sampai di Sungai Grintapen, tempat warga kampung Nagrok biasa mencuci dan mandi, terutama saat musim kemarau seperti sekarang. Nah, ini akhirnya nyampe di lokasi, kita mau ngerendam gadung habis ini ya, Bu, ya? Tapi sebelum direndam, gadungnya harus diirisin dulu, karena proses gadung ini sampai bisa dikonsumsi kurang lebih memakan waktu selama 5 hari. Mengiris umbi gadung sebelum direndam di air mengalir adalah salah satu cara paling cepat untuk membuang kandungan racunnya. Bu, punya jin tipisnya udah pas belum? Udah. Bener yang segini ya? Betul. Biar nggak terlalu tebel nanti. Ya. Neng, cobain pakai ini. Oke. Pakai tungku. Suguk ya? Suguk. Suguk? Ya. Saya nyoba ya, Bu, ya? Asrutan itu. Supaya lebih cepat, ibu-ibu di sini biasa menggunakan alat khusus untuk mengirisnya.
Ini gadungnya udah selesai diirisin semua. Sekarang mau kita rendam dulu dan kita lagi nyari tempat yang airnya mengalir. Merendam umbi gadung yang sudah diiris harus di air yang mengalir. Tujuannya agar kandungan racunnya terbawa oleh arus air. Nah, ini emang sengaja nyari lokasi buat ngerendamnya itu di sela-sela batu karena biasanya emang di sini lebih deras aliran airnya. Terus sekalian buat ngejepit keranjangnya ya, Bu? Biar nggak kemana-mana. Ini kalau dicuci warna airnya jadi putih gitu ya, Bu? Iya, ini buang racunnya, Neng. Udah bersih ya, Bu ya? Nah, setelah dicuci bersih, sekarang akan dimasukin batu ke dalam keranjang ini karena akan direndam selama 5 hari baru bisa diproses. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Malam harinya, saya sampai di perkemahan Cibadak. Bersama teman-teman CVI Tasikmalaya, kita akan mengolah gadung sambil menikmati suasana malam di hutan pinus. Selain olahan umbi gadung, sop ikan cocok di udara dingin seperti sekarang. Nasi liwet dan sop ikan menjadi menu utama kami malam ini. Sementara gadung akan kami jadikan cemilan penutup. Malam ini saya mau camping lagi sama Teh Susan dan Om Andri di Curug Badak, Tasikmalaya. Malam ini dingin banget ya? Iya. Makanya kita mau masak yang anget-anget nih. Enak nih pasti. Tidak berselang lama, sop ikan yang kami tunggu-tunggu sudah mulai matang. Ayo Jin, saya udah lapar nih. Om, belum jadi Om, belum masuk nih. Om Andri udah gak sabar aja. Soalnya dari aromanya udah enak banget ya Om. Iya, harum aduh. Udara malam yang dingin membuat semua orang tidak sabar untuk segera mengisi perut. Ini sopnya udah mateng, sekarang saatnya kita bikin gadung ini menjadi sesuatu yang unik. Jadi apa Teh? Kita bikin keripik gadung balado. Ya Teh, mulai ya. Teh. Ih, bisa langsung kembang gitu ya Teh ya? Ya, kembang banget nih. Cepet banget. Setelah direndam dan dijemur, kini gadung sudah aman untuk dikonsumsi. Teh, aku langsung cobain satu, enak banget. Renyah ya? Renyah. Tapi ini nanti dilanjut lagi kan? Ya, dimasak lagi. Bumbu lagi. Biar lebih enak. Keripik gadung baladonya udah jadi, sopnya juga udah mateng. Ini kita udah pada lapar juga ya Teh, ya Om? Iya. Mau langsung aja kita makan. Sebelumnya saya mau nyoba dulu tapi. Enak banget. Ini pas nih, cocok sama sopnya. Sekarang waktunya kami menikmati hidangan makan malam. Nggak kuat Teh, nggak kuat pedes. Gadung ini dasarnya rasanya udah gurih enak ya Teh. Jadi mau dikreasiin kayak apapun kayak jadi keripik gadung balado ini rasanya nikmat banget. Akhirnya, kami menutup malam ini dengan menikmati perpaduan dua rasa berbeda dalam satu sajian.
Keripik gadung balado dimakan bareng sama sop ikan, ternyata meskipun rasanya berbeda, satu manis satu asin, ketika dipaduin rasanya jadi saling melengkapi. Enak banget ya Teh ya? Iya. Dan hidangan ini menjadi penutup yang sempurna untuk petualangan saya hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!